Pada intinya, Yamaha MX-Sync 2019 menghapus nama Jupiter. Susah ya kayak gini ya. Halo, selamat datang di pertamax7.com channel. Mohon maaf, aku lagi flu. Ini di Young Motor Wonogiri Sukses. Bosnya yaitu Om Samuel mah lagi nikah. Aku kesini gak ada orang, sepi ya, cuma ada 3 orang lah, oke? Di depanku ada Yamaha MX King 2019. Sudah gak pakai nama Jupiter lagi. Mari kita simak. Masalahnya kok backlight deh. Nah, tak masalah lah, sepenting kayak yang ini lah, Jupiter MX King 2019 tanpa nama Jupiter, alias langsung Yamaha MX King 2019. Sekilas memang tidak ada perubahan pada Yamaha MX King 2019, namun ada sedikit perubahan, yaitu lampu depan dia pakai full LED, baik jauh utama pun dekat full LED baru. Lampunya sudah LED semua. Terus yang baru selain corak dan warna adalah ban depan baru ukuran 90/80 ring 17. Ini menggantikan ban yang lama yang nampak cungkring karena ban belakang sudah lebar. Ban belakang sudah 120/70 pada pelek 3,5 inci. Namun masalahnya adalah ban depan yang dulu itu cuma 70 kalau nggak salah. Kecil banget. Jadi depan sama belakang itu jomplangnya banget. Dan peleknya dulu cuma 1,6 inci kalau nggak salah ya. Sekarang ganti 1,85 inci. Lebih lebar dikit. Ban lebih lebar, pelek lebih lebar, dan juga spakbor depan juga lebih lebar dikit. Itu sih yang baru. Oke, yang baru lagi adalah fitur yang namanya hazard lamp. Ini ada hazard di sini. Terus ini bebek juga sudah ada, engine kill switch. Terus sudah ada yang namanya pass beam, di sini ada pass beam. Nah, ini ABS. Sip. Udah gitu aja. Terus yang baru adalah speedometer. Nah, speedometernya udah full digital ala-ala Yamaha R25. Tapi cara tampang sih nggak kelihatan yang wah seperti R25 ya. Ini cuma kotak kayak koso gitu. Full digital, kita hidupkan coba. Ya. Yeah. Di sini nampak ada tachometer dengan red line 10.000 RPM. Red line ya. Limiternya mungkin 10.500 kayak fiction. Ada speedometer, ada juga full bar, ada dua gear indikator, kita coba ya, lock. Nah, bisa kan? Oke, sudah tapi sampai gear indikator, terus ada fuel economy consumption, kita coba ya, klik, sehingga begitu kelihatan sih di HP-ku. Nah, sip, ada odometer, ada trip 1, ada trip 2, ada trip full. Trip F itu kalau bensinnya habis misalkan. Terus ada jam, ada juga liter per 100 km. Nah, ada tulisannya. Terus ada average penggunaan bensin. Udah gitu aja. Mantap. Kita coba hidupkan. Starter halus. Alah, bensinnya nggak banyak ini soalnya. Oke, sekedar hidup aja. Kita coba gear 1. Aduh, nggak tahu ya, gimbal kok tiba-tiba mati sendiri. Ya wis, kita rekam pakai tangan aja, handheld. Maaf kalau goyang-goyang. Gear 1, gear netral, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Oke, udah. Ini
tidak ada perubahan di mesin ya, tetap 5 speed SHC 4 rev 149cc. Terus kita tombol, mantap. Kesimpulan Yamaha MX King 2019 adalah, yang pertama, resmi menghapus nama Jupiter di motor ini, udah nggak ada stiker Jupiter lagi. Yang kedua, ban baru lebih lebar, velg ban lebih lebar, spatbor lebih lebar, lampu depan LED, speedometer full digital, ada lampu hazard, ada pass beam, ada engine kill switch, warna baru, torak baru. Jadi dengan nambah uang sedikit ya, nggak sampai juta, nambah fitur banyak di atas. Ada yang berminat? Harganya hampir 23 juta kalau di OTR Pulau Jakarta, kalau di Wonogiri sukses 23 jutaan, lupa aku detailnya, udah tak bahas di artikel pertama aktif.com. Terima kasih sudah menyimak video ini, nggak begitu detail mengenai Yamaha MX King 2019 karena memang tidak banyak yang berubah, namun harga nambah dikit, fitur nambah banyak, itu yang bisa saya sediakan ya. Tambahan joknya sudah kayak gini, udah dual tone, Oscar-nya yang belakang halus, yang depan kayak ada grip-gripnya gitu. Yowis, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf aku flu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa baca patamos.com. Di sana ada Erwan. Itu punya Om Samuel, Erwan. Halo.